Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan muji syukur ilahi robbi, yang mana kita bisa bertatap wajah di channel-channel youtuber dimanapun Anda berada. Di edisi pagi ini, Abnu TV akan merekomendasi cara ngasih makan burung anakan yang terlantar, yang jatuh dari pohon ya. Oke. Ini caranya begini ya. Oke. Pakai periwitan ya. Ini caranya begini ya, yang kayak tadi ya. Oke, semoga burung yang jatuh bisa ya. Waduh, ini kayak gini ya, Bang ya. Waduh, ini nggak bisa ini, Bang. Tempat, Pak. Ya. Oke. Caranya dikasih periwitan ya, biar dia tahu dia ya. Biar dia ini, biar dia ngerti ya. Oke. Ya. Oke. Bentar lagi dia terbang ya. Ya, sebentar lagi jadi tumbuh dewasa ya. Oke. Ntar bikinin sarang di depan rumah biar dia beranak pinak ya. Oke. Oke, guys. Ya. Jangan lupa like dan komennya bersama channel Abnu TV. Abnu TV biar bersemangat bikin kontennya ya. Tutorial ngasih anakan burung yang jatuh dari pohon, dari sarang ya, kena angin gede ya, dia nggak bisa terbang. Saya cuman ngerawat ya. Kalau udah gede, kalau mau ngadopsi silahkan datang aja ke Durin Sawit Pondok Bambu. Oke. Apa aja, Bang? 2.000. Ya. Oke. Makasih banyak ya, Bang ya. Ini sambil ngerawat burung, sambil ngasih makan ya. Semoga sehat selalu ya. Hati-hati, Bang. Caranya begini ya, Bang ya. Nah, dikit-dikit, yang penting sehat. Purnya dibasahin, Bang, jangan lupa. Kalau nggak dibasahin serak ya, start tenggorokannya. Nggak usah dikasih air juga dia. Ini dari pur juga udah ada airnya ya. Oke. Dan sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania sedunia dan se-Indonesia. Mantap!